Timnas Indonesia U23 akan berjuang di Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Timnas akan memainkan pertandingan pertama melawan Qatar di Stadion Jasim Bin Hamad, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung stasiun televisi RCTI, RCTI Plus, Vision Plus. Timnas Indonesia U23 menjadi tim dengan rata-rata usia termuda di Piala Asia U23, dengan 21,35 tahun. Selain itu, Timnas U23 menjadi tim yang paling banyak memanggil pemain yang pernah mengecap penampilan di level tim nasional senior. Ada 13 pemain yang pernah mendapatkan caps pada level senior yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong pada Piala Asia U23. Beberapa di antaranya adalah kiper Muhammad Adi Satrio dan Hernando Ari Sutaryadi, bek Rizky Rido, gelandang Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rafael Struik, maupun Justin Hubner. Selain itu ada pemain lain seperti Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka. Menjelang duel, Qatar memang lebih diunggulkan menang lawan Indonesia. Namun Qatar pun tentunya merasa was-was dan ketar-ketir, sebab timnas Indonesia sering merepotkan Qatar. Di beberapa ajang baik senior atau kelompok umur, Qatar seolah tertimpa nasib apes ketika jumpa timnas Indonesia. Sebagai contoh, pada Piala Asia 2004, Qatar datang dengan harapan bisa bersaing dengan Bahrain dan China, namun mereka malah mendapat kenyataan pahit dihajar oleh timnas Indonesia di laga pembuka. Qatar tak berdaya menghadapi timnas Indonesia, skuad Garuda saat itu bisa memimpin 2 gol terlebih dulu lewat Budi Sudarsono dan Ponario Astaman, mereka baru bisa mencetak gol balasan 7 menit jelang bubar lewat Majid Muhammad. Pun terjadi pada timnas U19 di Piala Asia U19 tahun 2018. Qatar saat itu sudah unggul jauh 6-1, timnas Indonesia U19 pun mulai mengejar ketertinggalan, Todd Rivaldo Ferre yang masuk di babak kedua mencetak 3 gol dan satu lagi dibuat oleh Sadil Ramdhani. Memang pada akhirnya timnas Indonesia U19 tetap kalah 5-6 dari Qatar, akan tetapi perjuangan timnas menjadikan laga ini sangat bersejarah. Bahkan hingga turnamen Piala Asia U19 2018 usai, duel timnas Indonesia U19 versus Qatar tetap dianggap sebagai yang terbaik. Timnas U19 juga kembali berhasil mengalahkan Qatar 2-1 di laga uji coba. Garuda Muda menang setelah sempat tertinggal lebih dulu. Indonesia U19 versus Qatar berlangsung di Stadion SRC Melados, Cakovec, Kamis, tanggal 17 September tahun 2020. Gol timnas dicetak Brilian Aldama menit ke-17 melalui penalti, dan gol di menit ke-84 dicetak Supriyadi. Karena itu, kali ini pun di Piala Asia U23 tahun 2024 bisa saja nasib buruk kembali menimpa Qatar.